Hampir 1,000 orang berhimpun secara aman dan berarak ke kedutaan Sweden dari Masjid Asyakirin KLCC selepas solat Jumaat sebagai mengutuk demonstrasi membakar Al-Quran oleh ahli politik Sweden Denmark Rasmus Paludan baru-baru ini. Mereka berarak sambil melawangkan Jahanam Sweden, Hidup Islam, Bangkit Melayu dan Takbir. Perhimpunan itu turut disertai beberapa pemimpin PAS Bersatu dan Badan Bukan Kerajaan Islam. Antaranya Ketua Penerangan Pemuda Bersatu Muhammad Ashraf Mustaqim Badur Munir dan penyanyi rap Caprice atau nama sebenarnya Aris Ramli. Paludan membakar Al-Quran ketika tunjuk perasaan di depan kedutaan Turki di ibu negara Sweden Stockholm pada 21 Januari lalu dengan kebenaran polis negara itu.